3, 2, 1, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian agan-agan pernah membaca teori mengenai ukuran pompa yang direkomendasikan untuk akuarium tertentu. Apabila akuariumnya misalnya adalah 60x30x30, itu ukurannya sekitar 54 liter. Dan apabila agan penganut 4 kali, agan akan mencari ukuran sekitar 200 liter per jam. Atau mungkin agan mencari yang 8 kali dari kapasitas tank agan, maka agan akan mencari sekitar 400 liter per jam. Tapi sebelum agan mempraktekkan, ada baiknya agan mengetahui realnya, karena setiap apa yang tercantum di dalam kotaknya ini itu belum tentu sama. Apabila tercantum 200 liter per hour, belum tentu 200 liter per hour. Sama seperti brosur yang ada di perumahan, hanya 5 menit dari stasiun, padahal kenyataannya setengah jam, kurang lebih seperti itu. Ada baiknya kita sama-sama melihat bagaimana contoh realnya. Mari kita saksikan. Tes pertama menggunakan sebuah pompa baru di mana di kotaknya bertuliskan 400 L per H. 3, 2, 1. Oke, untuk mencapai 1 liter dibutuhkan waktu 13,7 detik. Yang artinya dalam 1 jam akan mencapai sekitar 240 sampai 250 liter per jam. Itu terdapat selisih dari yang di kotaknya tertera 400 L per H ketika realnya menjadi 250 L per H. Ini kondisi baru. Tes yang kedua menggunakan sebuah kanister filter di mana spesifikasi yang tertera adalah 200 liter per jam. Kita coba bersama-sama. Kanister ini telah pemakaian sekitar 6 bulan. 3, 2, 1. Oke, tercapai untuk 1 liter membutuhkan waktu 18,6 detik atau 18,7 detik. Dalam 1 menit akan mencapai 3,2 liter, yang artinya dalam 1 jam akan mencapai 192 liter per jam. Spesifikasi yang tertera sebesar 200 liter per jam. Ternyata filter ini hampir menyamai speknya. Tes selanjutnya terhadap pompa yang spesifikasinya adalah 2800 L per H. Mari kita tes bagaimana realnya. 3, 2, 1, ya. Oke. 11,7 detik. Mari kita hitung. Dalam 1 menit akan mencapai sekitar 5,09 liter. Artinya dalam 1 jam dikali 60, realnya berarti sekitar 305,3 liter per jam. Sementara spek yang tertera di kotaknya 2800 L per H. Jadi ada selisih yang sangat jauh di sini, kalau agan-agan lihat. Maka, apabila ada yang tertera di dalam box, itu belum tentu realnya. Itulah sekilas percobaan yang kita lihat bersama-sama tadi. Apabila agan ingin mencoba sebuah pompa, maka naikkanlah speknya agak tinggi. Terserah agan penganut 2 kali, 4 kali, 6 kali, 8 kali, 10 kali. Bahkan kalau agan lihat tank saya yang tadi di sana, dengan spek 2800 L per H, 15 kali saya naikkan. Kenyataannya hanya 300 L per H. Kondisi belum 1 tahun. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.